Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi penting, informasi menarik, informasi yang bisa membuat kantong teman-teman itu tebal. Oke, bagi teman-teman yang suka menulis ya, suka menulis, biasanya mencari wadah untuk mendapatkan penghasilan dan kadang juga untuk yang suka rela. Dan ada beberapa website-website yang menyediakan update dari artikel, cerpen, puisi yang teman-teman kirimkan, tulisan teman-teman itu. Nanti kalau misalnya di-approve, di-update sama mereka, di website mereka, atau di koran, atau lain sebagainya, itu kita mendapatkan fee-nya. Aku kalau nggak salah sudah mendapatkan dua kali. Dua kali itu dari koran Rio Post. Nah, satu tulisan itu dihargai Rp50.000. Jadi kalau dapat dua kemarin Rp100.000. Jadi dapat 100.000 dengan cara ketika tulisan itu terbit, nah kita foto ya, atau misalnya kita tahu nama kita kan, misalnya nama kita adalah Kejar TV. Nah, rupanya pas kita lihat koran, di situ tampil tulisan kita. Nah, kita datangi ke kantor, nanti bilang di kantor itu mau ambil fee. Jadi ambil fee, nanti dibawanya ke bagian bendaharanya gitu kan, bagian yang mengelola itu. Lalu teman-teman akan ditanya KTP-nya apa, sesuai nggak namanya. Nah, kalau sesuai dikasihnya 50.000, silahkan tanda tangan. Oke, siap. Itu untuk satu publish ya. Misalnya kalau dapat 2 berarti 50.000, 100.000 itu kalau di Riau Post kalau nggak salah kemarin. Nah, kalau sekarang mungkin naik lagi ya. Dan juga banyak redaksi-redaksi yang lainnya itu di Riau Post itu berbeda-beda fee-nya. Ada yang 100, ada yang 300, 200 dan lain sebagainya. Jadi semakin menarik itu semakin sulit dibuat, itu biasanya fee-nya lebih gede. Nah, ini beberapa macam ini ya. Aku ambil dari sukusastra.com. Katanya di sini ada redaksi 40 media cetak yang mau menerima tulisan cerpen puisi teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya, silakan kirim banyak-banyak gitu kan. Misalnya satu hari satu kali kirimnya. Nah, otomatis kalau misalnya seminggu 7 kali biasanya ada dimuat ya. Nah, kalau di Riau Post itu kalau nggak salah itu kita mau ngirimnya dia munculnya setiap Jumat ya, Jumat. Dan kita kirim hari Kamis sore. Nah, nanti supaya nggak tertumpuk dengan email-email yang lain. Nah, ini ada Kompas, honor cerpennya 1.400. Di sini kalau nggak salah susah ya, susah untuk masuk ke Kompas itu susah. Untuk di approve itu susah. Dan termasuk banyak sekali orang yang mengirim ke sini. Ini Koran Tempo juga susah, Jawa Pos susah, tapi kalau misalnya menarik biasanya cepat ya. Ada kawanku yang di Facebook itu dia seringkali mengirimkan ke koran-koran ya, pokoknya ditulisnya habis itu dikirimnya, ditulisnya dikirimnya. Jadi banyak di publikasi punya dia. Nah, di sini Republika teman, pelan-pelan ya biar teman-teman bisa catatnya, atau catat aja nih sukusastra.com ini. Nah, di sini ada Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Merdeka, Media Indonesia, Republika, Sasta Karya, Pikiran Layat, Tribun Jabar, sampai ke bawah. Ini panjang ya, silakan teman-teman kunjungi aja sukusastra.com ini, lalu teman-teman lihat bagiannya Fajar Sumatera. Nah, jadi enak ya. Nah, panjang cerpen 10.000, honornya sekitar 850.000. Nah, ini besar-besar ya, di sini besar-besar. Kalau aku cuma dapat 100.000, ini mungkin kalau misalnya kirim ke sini, kalau di approve mungkin bisa dapat banyak duitnya ya. Dan aku pernah juga mengirimkan ke beberapa redaksi redaksi yang ada di sini. Tapi karena aku kirimkan itu nggak ada sama sekali yang dipublish. Nah, mungkin kurang menarik. Oke teman-teman semuanya, itulah website-website yang menerima tulisan teman-teman, artikel, cerpen, puisi yang bisa teman-teman kirimkan dan teman-teman mendapatkan fee, yang pastinya fee ini bukan per bulan, dia per publish dari tulisan yang teman-teman kirimkan. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Kalau misalnya belum mengerti, silahkan berkomentar di bawah.